Arriba. Hai hai, di Madrid lagi kita teman. Tetap wisata kulineran. Mau tahu apa kuliner paling terkenal dari Spanyol, terutama kota Madrid? Ini dia, churros. Yap, makanan ini sudah terkenal banget di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada but-but yang menjual churros. Tapi nggak lengkap rasanya kalau nggak mencoba churros paling terkenal di negara asalnya. Nama kafenya Chocolateria San Ginés. Letaknya tepat di tengah pusat kota Madrid. Tepatnya di Jalan Pasadizo de San Ginés. Sebuah jalanan kecil tapi penuh dengan bangunan tua nan indah. Apa sih yang istimewa dari tempat ini? Tentu saja karena restoran ini pembuat churros pertama yang terkenal di negeri Matador sejak tahun 1894. Wow, Unyil dan teman-teman pasti belum lahir tuh. Dalam sehari, tempat ini bisa melayani lebih dari 3.000 pelanggan loh. Belum lagi pada saat hari libur dan tahun baru. Wah, pasti lebih banyak lagi orang yang datang. Aduh, ayo po, cepetan, come on. Ah, lama banget sih jalannya. Nanti keburu kehabisan nih. Dah, nih bocah. Empok kagak bisa cepet-cepet, Nyil. Udah lapar ini. Belonan kena makanan sama sekali ini perut. Mendingan sarapan dulunya, Nyil. Ih, ini tuh Unyil mau ajak po Ipe sarapan. Churros khas Spanyol itu kan memang lebih enak untuk sarapan, po. Dijamin po Ipe suka deh. Tuh dia kafenya. Ayo po, kita masuk. Ya ampun nih bocah ya. Pagi-pagi Mpo Ipe udah diajak ngape. Ya udah dah, Mpo ngikut aja dah, Nyil. Wow, itu dia adonannya. Putar-putar di atas penggorengan. Yipi, enak tuh kayaknya. Kita coba intip pembuatan adonannya dulu ya. Churros biasa dikenal sebagai donat dari Spanyol karena bahan-bahan pembuatnya sama seperti donat. Terdiri dari tepung terigu, garam, dan juga air panas. Harus yang benar-benar panas mendidih ya teman. Para koki yang masak di dapur kafe Chocolateria San Ginés ini sebanyak 40 orang. Tapi terbagi dua bagian. Ada yang siang, ada yang malam. Karena kafe ini buka sepanjang hari alias 24 jam. Jadi harus ada yang terus memasak kan? Mengulen adonan churros memang berat teman. Harus pakai seluruh tenaga. Begitu sudah tercampur rata, tinggal masukkan ke dalam tabung cetakan. Hup, hup. Sambungkan kembali tabung cetakan ke alat cetak yang menggantung di atas wajan berisi minyak panas. Panasnya kedua wajan ini di atas 150 derajat loh. Jadi harus hati-hati ya. Saatnya Bapak Koki beraksi. Putar-putar pegangan alat cetak yang mirip kendali kapal itu loh. Putar-putar juga tabung cetakannya di atas wajan. Wih, churros sudah langsung tergoreng. Baunya harum. Goreng churros sampai berubah warna kekuningan. Sekitar 5 menit lah. Jangan lupa terus dibolak-balik ya, biar matangnya merata. Pindahkan churros yang sudah kekuningan ke wajan minyak panas lainnya. Hop. Oke deh, bolak-balik lagi pakai besi panjang ini. Wah, unik ya. Unyil mau cobain ah. Unyil mau cobain apa? Kayak Om Koki itu, masak churros. Jangan Nyil. Alat itu kudu hati-hati makainya. Kagak usah aja dah. Poipe udah kepanasan banget ini di dapur. Mending nunggu makanan langsung di meja aja Nyil. Ayo deh, udah lapar ini. Iya juga sih, Po. Ya udah deh, kita ke meja aja yuk. Unyil juga sudah lapar nih. Let's go. Kalau sudah berubah kecoklatan, berarti churros sudah matang. Siap dimakan deh. Diantarkan ke pelanggan maksudnya. Tada! Ini dia dua macam churros yang tersedia di Chocolateria San Ginés. Ada churros yang ukurannya lebih kecil langsing dan ada pora yang ukurannya lebih besar. Pora itu rasa dan ukurannya mirip cakwenya Indonesia, teman. Wah! Potong churros pakai gunting.
Hidangkan 10 batang setiap porsinya. Harganya berkisar 3 sampai 5 euro, teman. Termasuk murah sih untuk kantong para warga Spanyol. Oh iya, jangan lupa coklat pasta kentalnya ya. Coklat kental ini kadar coklatnya 70%, jadi rasanya sedikit pahit. Masaknya dalam tabung pengaduk besar seperti ini, dengan suhu 160 derajat Celcius. Hidangkan dalam gelas-gelas putih kecil. Sajikan dengan churrosnya. Pasta yang pahit kental cocok nih untuk kita makan bersama churros yang renyah. Mau tahu bagaimana cara menyantapnya? Unyil kasih triknya ya. Bagaimana makannya ini ya? Alah, udah tuang aja biar coklatnya merata. Sip dah, tinggal makan. Enak nih kayaknya. Stop. Bukan begitu caranya. Aduh, kok Ipe nih, gak nanya-nanya dulu deh. Deilah, pakai aturan segala sih Nyil, ribet banget ya. Nih, begini Po, ambil churrosnya, terus cocolkan ke coklat pastanya. Hup. Kayak sedang mancing ikan ya Po. Sip deh, tinggal dimakan, dijamin enak Po. Gitu ya? Iya Po. Iya deh. Ayo, kita bahas tentang sejarah coklat. Biji coklat berasal dari biji Theobroma kakao yang dipanggang. Tahu nggak, Theobroma kakao itu dalam bahasa Yunani berarti makanan para dewa loh. Tahun ke-100 Masehi, bangsa Maya sudah minum coklat bersama loh ternyata. Bangsa Maya percaya kalau kakao ditemukan oleh para dewa di sebuah gunung yang berisi makanan lezat lainnya. Wah, Unyil mau dong. Christopher Columbus adalah orang Eropa yang pertama kali kontak dengan coklat di tanggal 15 Agustus 1502. Dan mereka menganggap coklat ini sangat berharga. Minuman coklat diperkenalkan kepada bangsa Spanyol pada tahun 1544 oleh bangsawan Kecimaya. Hanya dalam satu abad, kuliner coklat yang enak ini langsung tersebar ke seluruh Eropa.